rekan-rekan media. Kembali saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan ini tahun ini kita dengan penuh keyakinan kita lebih sukses dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan teman-teman juga semakin kreatif, semakin produktif, dan sehat terus. Tadi sudah disampaikan Pak Joko panjang lebar ya, bagaimana Smart Friend menjalankan bisnis ini dan beberapa pencapaian di tahun 2020, yang sangat luar biasa. Tadi sampaikan Pak Joko kita growth-nya itu di Asia nomor dua loh tertinggi loh. Cuma kalah sama Reliance IO. Nah, hari ini kita luncurkan yang baru ya. Jadi extra unlimited malam. Saya akan jelaskan secara detail. Semakin apa kalau kita bilang ya, semakin unlimited bersama Smartfren. Kenapa begitu? kita berani klaim bahwa yang namanya unlimited itu pelopornya ya smart friend. King of unlimited ya smart friend. Kenapa begitu? Kita yang pertama mengeluarkan unlimited ya Pak Jokowi ya. Dan unlimited kita itu bukan unlimited yang banyak syaratnya. Yang hanya dinikmati di lokasi tertentu. Yang bisa dinikmati aplikasi tertentu. Yang berlaku hanya jam tertentu. Kalau kita namanya unlimited ya this is the real unlimited dan produk kita unlimited itu selalu digemari oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa yang namanya unlimited itu konsumennya adalah mereka yang nggak mau pusing. Saya maunya punya budget satu bulan, kita ada pilihannya. Saya maunya yang tujuh hari, kita ada. Yang 14 hari, kita ada. Bahkan yang satu hari pun kita ada. Makanya unlimited smart itu is the real unlimited. Mencukupi semua kebutuhan masyarakat. Kalau teman-teman lihat di situ, kita ada yang tujuh hari, 14, ya satu bulan. Unlimitednya yang bulanan ada yang unlimited light. Ya, pengen unlimited satu bulan yang harganya terjangkau, ya kita punya unlimited light. Harganya hanya Rp55.000. Yang super unlimited harganya Rp80.000. Jadi kalau konsumen perlu layanan unlimited, ya jawabannya sebenarnya hanya satu. Silakan datang ke Smartfriend, ke outlet-outlet outlet kami tersebar di Seluruh wilayah yang kita ada, gampang sekali dan ratusan ribu ya toko kita ya Pak Joko ya. Betul. Nah, kita bilang semakin unlimited uh, dengan smartphone, kenapa? ya? Kok kita kasih unlimited malam? Tadi Pak Joko udah sampaikan ya, kurang lebih 20-30% itu ternyata permakaian ada di malam hari. Dan malamnya itu pada periode jam 1 sampai jam 5. Pertanyaannya, apa iya sih ya? Jadi setelah kita pelajari perilaku tanpa kita sadari juga kita juga termasuk di dalamnya. Pertama ada yang namanya passive usage. Passive usage itu kita tidur pun itu kuota kita kemakan. Kenapa? Karena ada update update kita terima email. Kita aktivitas sosial media, ya, terima message segala macam. Atau aplikasi-aplikasi tertentu yang ada update setiap saat. Nah, itu ternyata makan kuota kita. Ya. Nah, yang kedua ada yang namanya aktif usage. Aktif itu memang sengaja kita melek di malam hari. Biasanya apa yang sebagian besar? Update software. Karena kalau software kan gede tuh size-nya. Ada 1 giga, ya, ada 500 mega. Nah, di situ banyak yang memerlukan kota gede ya, untuk berbagai macam kegiatan yang memerlukan giga besar. Nah, itu yang namanya active usage. Nah, di unlimited smartphone itu ketika kita berikan Malam, apa keuntungannya bagi pelanggan yang sudah pakai unlimited saat ini? Sudah jelas, keuntungannya adalah tidak mengurangi FUP-nya. Jadi, alokasi giga yang kita berikan setiap hari itu pada jam 1 sampai jam 5, ketika mereka pakai, tidak memakai kuota yang kita alokasikan harian atau biasa dikenal FUP. Jadi, bagi konsumen, saya setiap hari ada satu giga. Wah, ketika pakai unlimited ini tidak kemakan nih. Jam 6 masih utuh, ya. Sehingga bisa menikmati unlimited lebih panjang lagi. Nah, kembali lagi ya. Kalau kita memberikan itu smart friend betul-betul is the true unlimited. Unlimited tanpa tapi. Kuotanya full speed, tidak dibatasi area tertentu, berlaku nasional 24 jam dan tidaknya apa aplikasi-aplikasi tertentu, tapi semuanya ya baik aplikasi maupun apa berbagai macam tujuan yang dikunjungi oleh konsumen. Nah, nanti teman-teman di lapangan, konsumen yang di lapangan akan menemukan produk kita yang tampilannya baru seperti ini, ada penjelasannya, ya, baik itu di unlimited maupun di kuota non-stop. Bedanya apa antara unlimited dan kuota non-stop? Kalau di Unlimited ini kita berikan alokasi giga itu setiap hari. Ya, contohnya yang 80 ribu, setiap hari kita alokasikan 1 giga. Tapi ketika 1 giga kepake, bisa dipakai lagi enggak? Bisa. Namanya The True Unlimited. Ya. Terus pertanyaannya, hanya aplikasi tertentu enggak? Enggak, semuanya. Mau pesan makan, mau kunjungi website untuk baca berita, atau yang sekolah mau apa pakai learning management system, bisa, silahkan ya. Jadi kita berikan alokasi setiap hari 1 giga, habis 1 giga tetap masih bisa dipakai. Dan pada jam 1 sampai jam 5 full speed kita berikan. Extra unlimited tadi yang kita sampaikan sebagai extra unlimited malam. Bedanya apa Ama non -stop. sama non-stop? Sama non-stop contohnya saya kasih contoh yang 30 ribu. Yang 30 ribu ini di depan udah kita kasih nih 6 giga nih di depan. Mau dipakai sehari boleh, mau dipakai dua hari boleh, mau dipakai 25 hari boleh silahkan. Jadi 30 ribu kita kasih di depan 6 giga. Dan 6 giga ini teman-teman silahkan cari ya yang betul-betul 30 ribu kasih 6 giga nasional 24 jam hanya smart frame, loh. Yang lainnya saya rasa nggak ada yang berani kasih 30 ribu 6 giga <guluh> ya, Pak Joko, ya. Nah kita kasih nama nonstop. Kenapa? Karena kalau 6 giganya habis konsumen masih bisa pakai. Ya, dia habis di hari ke-20. Terus hari 21 saya masih pengen apa e, pakai ini misalnya untuk order makanan. Masih bisa? Masih. Karena kita masih berikan kota terus. Sampai kapan? Sampai masa aktif dari tadi yang kota 6 giganya habis. Ya jadi konsumen ini betul-betul kita manjakan. Mau pilih yang unlimited e, dengan alokasi giga bulanan ada yang kita punya unlimited 55.000 kemudian puluh ribu, 40000 dan 20000 atau saya maunya unlimited tapi mau dapat kuota di awal. Ya, kuota di awal ya itu, yang kuota non-stop tadi. Ada empat varian kita. Ada yang lima 30000 45000 65000 dan 100000 Tergantung kebutuhan konsumen. Tapi semuanya bagi konsumen itu budgetnya udah nggak akan pusing bersama smart brand. Taunya saya punya budgetnya 30000 yaudah puluh 30000 yang punya budget lebih 65.000 dapat kuota lebih gede ya, dapat 18 giga silakan aja. Nah, jadi kita sediakan full range produk yang cocok buat konsumen dengan budget berapapun, itu silakan datang di Smart Brand, dan kebutuhan konsumen akan bisa kita layani. Tinggal memilih, mau pilih harian, mau pilih yang sifatnya bulanan. Nah, ini hari ini juga ketika yang lain belum menyiapkan apa-apa mungkin Pak Joko ya. Ini yang pertama kita Smart friend, baru tanggal 7 hari ini baru minggu pertama di tahun 2021 kita keluarkan produk baru. Produknya apa? Unlimited juga tapi untuk konsumen yang saya mau coba unlimited tapi yang belum pakai Smart friend, ya pakai kartunya pengennya budgetnya yang di bawah 30.000 deh. Bisa nggak? Bisa. Ini kita keluarkan unlimited ya. Harganya hanya 22.500. Masa aktifnya berapa lama? Begitu diaktifin, masa aktifnya adalah 28 hari. Tapi kotanya ya, karena ini untuk entry level aja untuk konsumen uh, masuk sebagai pelanggan smart brand itu unlimited-nya berlaku 7 hari. Dapat unlimited ekstra enggak? Dapat otomatis. Pada jam 1 sampai jam 5 akan dapat unlimited-nya Beda nggak speednya dengan yang 80 ribu? Sama. Ya, dengan yang lainnya sama, walaupun harganya hanya 22.500. Dan jangan lupa, masih ada satu fitur yang selalu kita berikan ke pelanggan kita adalah gratis nelpon ke semua smartphone. Kalau dulu mungkin pelanggan kita baru 3 juta, ah oh, smartphone juga. Sekarang pelanggan smartphone sudah 20 juta. Jadi kalau dikasih telepon gratis, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, terutama sekarang yang dengan kegiatan kita mau silaturahmi ke misalnya ada saudaranya di luar kota, udah susah harus tes antigen segala macam. Telepon pakai smartphone gratis. Ya, Jakarta Medan, Jakarta Sulawesi, bahkan Jakarta Manado, Pak. Kita gratis. Kalau dulu tuh tarifnya zona 3 tuh, ya. Harganya 4.000 per menit. Nah, sekarang kita smartphone kita kasih gratis. Jadi konsumen kita bisa menikmati telepon ke semua smartphone 27 juta pelanggan Smartfren gratis dan itu hanya bisa uh, bisa dimulai ya dari kartu perdana yang baru yang kita luncurkan ini 22.500 harganya cuma segitu dan sudah menambahkan ekstra unlimited ya nah kita nanti lebih banyak tanya jawab supaya lebih dalam ya uh, bagaimana kalau ya, ini apa? pak, tadi kan dijelaskan juga ya. Tapi kalau misalnya saya pengguna lama nih pak, ini tetap bisa menikmati ini berarti apa, coach? Ya? ya, ini apa namanya generousnya atau baik hatinya smartfren ya pak. Jadi aplik apa namanya extra limited malam itu berlaku baik pelanggan existing maupun pelanggan baru. Yang oh. pelanggan existing ya nggak usah ganti nomor, terus saja tinggal beli voucher data atau paket smartfren, uh -huh. otomatis akan mendapatkan. Nah, disesuaikan budgetnya yang dua puluh ribu boleh, empat puluh ribu juga ada, lima ribu ada, atau yang delapan ribu juga ada, atau beli voucher data atau plan yang non-stop tadi yang tiga puluh ribu, empat ribu, ribu, dan seterusnya. Jadi, untuk pelanggan existing maupun pelanggan baru, semuanya akan dapat. terus kalau saya sekarang pakai ion plus, misalnya, saya pengen menikmati ini, gimana? Gampang. Caranya gimana tinggal beli voucher data. Voucher data unlimited maupun voucher data yang non-stop. Non Itu sebagai pintu gerbangnya. Oha, hmm. untuk menikmati yang extra unlimited tadi. Nah, begitu Jadi mungkin kuotanya sekarang belum habis gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kuotanya belum habis. Bener. Nah, udah gak sabar nih mau dapat ya. unlimited malamnya nih. Ya. Beli top up sekarang, hari ini juga. Beli aja udah yang berlaku. mana aja ya Pak. Udah ya? berlaku. Ya juga, wow. Udah berlaku Langsung. hari ini gitu. Yeah. Pagi ini udah berlaku ini. Yes. Ya, jadi yeah. silakan kalau nggak sabar oh, nanti karena dia habisnya nanti baru uh, masih bulan depan. depan misalnya. Yeah. Kelamaan ya, Pak ya? Kelamaan punya. sekarang yeah. top up hari ini. Yeah. Pasti okay. dapat layanan mm -hmm. yeah. Yang masih pegang operator lain, kartu lain mungkin tadi ada yang 22.500. Silakan coba. Silakan coba. <laughs> <laughs> Atau beli produk kita yang lain yang di lapang mm -hmm. kita ada banyak ya, Pak Joko ya. Yeah. Ada yang koktail juga tadi lupa kita tahun kemarin juga kita luncurkan itu Pak ya. Nah, ada yang 9.000, 12.500, 17 dan seterusnya tinggal yeah. beli voucher data unlimited yeah. atau voucher data non stop maka konsumen akan menikmati ekstra unlimited malam nasional 24 jam semua aplikasi. rasa itu Lala dari saya nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya Pak Joko ya? Boleh. Terima kasih.